Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang hari Minggu, nggak tahu tanggal berapa. Jadi sekarang gue lagi di Chonggyang gitu. Jadi rencananya hari ini gue mau naik ke Gunung Tampomas dan gue sendirian, nggak ada yang nemenin. Tapi sebelum naik gue mau nyari persediaan makanan dulu. Mau makan siang dulu, belum nemu warteg bisa. Yaudah kalau gitu tonton aja terus. Ciao. Oke, ternyata gue nggak nemu warung makan di perjalanan, jadi gue langsung ke pos registrasi si Maxi di pos Narimbang. Isi persyaratan dulu, dokumen sebelum pendakian. Cuma gue nggak tahu ini retribusinya berapa ya. Jadi setelah ngisi mungkin gue bakal langsung, tapi kayaknya ada warung makan di belakang, jadi mau makan dulu. Mungkin setelah makan nanti langsung naik ke atas. Paling setelah sekarang isi dulu ini. Ya, efek udah lama gak naik gunung, baru jalan 10 menit udah heho. Aduh. Udah lama gak naik gunung, di fisik enggak. Beginilah. Ya, lanjut. Setengah jam berjalan ketemu pondokan. Sekarang sedang berkumandang azan asar. Dan gua enggak tahu ini pos 1 atau bukan. Jadi ya, karena asar istirahat aja dulu. Banyak orang gue di atas, kelihatannya mau turun. Jadi setelah 20 menit berjalan dari gubuk si mang-mang tukang kayu tadi, sini ada pipa air, ada yang dibocorkan, lumayan sepertinya buat isi ulang botol kosong. Nah jadi si air yang di pipa ini kayak tabung vakum. Sekarang nih, luber. Nanti ketika dia nggak nyembur begini, kosong, dia bakal menghisap udara dari luar, dari sela-sela air yang keluar itu. Gokil. Nggak tahu ini juga alirannya kemana. Sekarang lah kita lanjut jalan ke pos 2. Katanya pos 1 udah lewat. Heran gua, pos 1 kelewat mulu, sebelah mana nggak tahu. Ya lanjut. Bonus. Thank you.
dalam. Oke, jadi sekarang udah di pos 2. Pos 2 sekarang lagi ngopi-ngopi, ngeteh. Teh ngehanetan. Habis ngeteh, lanjut. Mungkin nanti bakal trek malam. Sekalian siap-siap. Paling nanti lanjut jalan lagi sekitar jam 5-an lah. Jam 5 lewat mungkin. Gimana habisnya teh, weh? Lanjut. Sana napalkan ya. Jam 5 berangkat lagi. Setelah 40 menit berjalan dari pos 2 warung si Abah, sekarang udah sampai di pos 3 batu kukus. Ya, itu batu kukus. Capek, euy. Oke, lanjut. Lanjut pos 4. Oke, jadi sekarang jam 17.48 dan masih di perjalanan menuju pos 4, tapi sudah mulai sangat gelap dan sudah mulai susah untuk melihat, jadi kita pasang headlamp dulu. Oke, lanjut. Oke, jadi sekarang jam 18 lewat 12 menit. Nah, sekarang gue sampai di shelter Bayur. Tapi enggak tahu ini pos 4 atau bukan. Gambar muka gue mungkin enggak akan kelihatan karena ini place lag. Ya udahlah. Lanjut. Bunga liar. Mantap. Jadi sekarang gue udah di pos 4 Awi Kreteg. Dan sekarang gue mau makan dulu. Gue udah kelaparan. Sekarang tuh jam 7 lewat berapa ya? 18 menit kalau gak salah. Ya jam segituan lah pokoknya. Duh, halangan deh. Oke, jadi sekarang gua mau packing lalu lanjut ke puncak. Ciao. Yoi. Setelah 20 menit jalan kaki, akhirnya gua nyampe di Sanghyang Taraje. Eih. Dari pos 4 ke sini jalurnya lumayan terjal. Ntar gua tunjukin bukti. Oke, Sanghyang Taraje. Yoi, sekarang jam 20.27. Jadi sekarang gue udah sampai di Sanghyang Taraje. Ternyata gak begitu jauh. Sanghyang Tikoro. Dari Sanghyang Taraje ternyata gak begitu jauh. Berapa menit ya? 20 menit lah. Kurang lebih segitu. Sekarang gue mau istirahat sebentar. Abis itu lanjut. Pemandangan malam dari atas. Pemandangan malam kota Sumedang.
Wow, tapi ini belum di puncak sih. Kayak bentar lagi ke puncak deh, soalnya udah makin terbuka. Cus dah. Yoi, mantap. Jadi sekarang udah di puncak, cuma belum kelihatan aja karena gelap dan berkabut. Jadi mungkin previewnya nanti pagi. Sambil ngeliat sunrise, itu pun kalau bangun pagi, biasanya jarang yang bangun pagi sih, kecuali niat sumit. Jadi segitu aja dulu vlognya. Nanti dilanjut besok pagi. Yo, sekarang jam 5.12 pagi. Pemandangan kota di sini cukup memukau. Pemandangan langitnya pun wow lah. Cuma sayangnya nggak bisa kerekam doang kalau pakai HP. Tapi kalau pemandangan kota kayaknya masih deh. Langsung cek kicrot. Kondisi puncak jam 6 pagi. Oke, jadi segitu dulu vlog gua dari Gunung Tampomas menyampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Bye.